Halo Carton Squad, hari ini saya akan share sedikit bagaimana sih cara melakukan teknik backhand push up ya. Backhand push up, dimana push up ini mungkin di bulan-bulan akhir ini King Sparko sering melakukan kegiatan backhand push up ya. Apa sih manfaatnya? Menurut saya sih manfaatnya banyak sekali ya. Salah satunya adalah untuk memperkuat pergelangan tangan kita ya. Mungkin selama ini kita hanya push up dengan reguler push up, kemudian hand out, kemudian hand in ataupun diamond ya, ataupun knuckle push up atau push up kepal ini ya, itu mungkin hal yang sudah biasa kita lihat. Tapi yang khusus untuk backhand push up ini perlu dilatih karena untuk memperkuat pergelangan tangan Anda, sehingga ini bisa digunakan bagi orang yang mungkin beraktivitas dalam hal kegiatan boxing ataupun yang menggunakan tangan dalam hal ini pemukulan ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, khususnya bela diri ya. Oke, simak terus di konten saya ini. Tetap semangat, Sparko. Oke, Carton Squad, kita mulai saja ya. Yang pertama jangan lupa kita melakukan pergelangan ya, khususnya di bagian pergelangan ini ya. Ya, banyak dilakukan seperti ini gerakannya ya. Diputar-putar ya. Usahakan pergelangan ini lentur, fleksibel ya. Dan kita dorong ke depan, nah seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Dorong ini balikannya lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian tarik ke atas 1 2 3 4 5 6 7 8 ke bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ganti. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, putar-putar. Oke. Terus kita melakukan ini terus moving ya, sudah. Kembali ke depan ya. Ya, sudah ya kan. Tangannya juga ya, pergelangan tulangnya di bahu Anda juga harus diputar-putar. Ya, oke, okay, bagus sekali. Balik arah lagi. Ya. Bagus. Oke. Okay. Kemudian balik-balik atasin. Oke. Okay. Ya, seperti ini gerakannya ya. Kenapa? Tetap karena ini bagian tubuh kita, bagian atasnya akan digunakan secara maksimal. Oke. Okay. Ini pemanasan dinamis. Oke. Okay. Depan. Lakukan ini serileks mungkin. Oke. Okay. Setelah itu bertanya gini kan. Oke. Okay. Supaya dia fleksibel ya. Sehingga siap melakukan latihan backhand push up. Oke. Okay. Nah, sekiranya sudah diregangkan dan dipanaskan, siaplah kita melaksanakan aktivitas ini. Oke. Okay? Oke, okay, yang pertama Carton Tactical harus sudah terbiasa dengan push up reguler push up ya. Contoh gerakan ini. Ini ya. Ini minimal kalian sudah bisa ya dengan sempurna ya. 20 kali saja. 3 4 5 6 7 8 9 10. Saya contohkan 10 kali ya. Tapi kalian kalau sudah bisa melakukan reguler push up sebanyak 20 kali, setidaknya sudah bisa sebagai syarat untuk melakukan backhand push up. Oke. Okay? Kalau sudah bisa reguler push up, Anda juga harus melatih dengan terbiasa dengan hand out push up ini, keluar ya, jari-jari keluar. Karena di ke depan kita putar keluar. Ini saya kasih contoh 10 kali. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, itu juga ya. Kalau sudah bisa backhand, mulai hand out push up 10 kali saja dengan baik. Nah, itu juga sebagai prasyarat untuk bisa melakukan backhand push up. Berikutnya adalah pseudo push up ataupun reverse ya, ke belakang, lebih ke belakang lagi, diputar ya. Berbeda lagi ya. 10 kali 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. Oke. Ya, itu namanya pseudo ataupun reverse push up ya. Nah, kemudian berikutnya, kalau sudah terbiasa dengan melakukan reverse push up, Anda juga bisa mencobanya ke hand in push up. Nah, ini juga harus sudah sering Anda melakukan latihan ini ya, sebagai prasyarat. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ha, luar biasa ya. Itu tadi sudah hand in. Nah, sekarang yang terakhir, Anda harus sudah terbiasa juga melakukan push up, knuckle push up atau push up kepala ini ya. Sengaja saya pilih di rumput bagi mereka yang baru belajar supaya terbiasa. Oke. Ini ya. Terbiasa. Ini harus sudah biasa dilatih untuk menyangga pergelangan kita, menyangga berat badan kita. Kalau begini kan hanya bertumbuh pada pergelangan, tapi kalau sudah ini ada kombinasi antara lapak tangan dengan pergelangan tangan. Oke. Ya. Satu. Ini harus dilatih juga. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Nah, ketika sudah biasa reguler, hand out, reverse atau pseudo, hand in, dan juga knuckle push up, tibalah saatnya Anda sudah mulai mencoba yang dinamakan backhand push up ya. Oke, untuk belajar backhand push up ya, contohnya ya, backhand push up ya, saya kasih contoh ya, 5 kali saja ya, ini kasih ke dalam. Nah, ini agak berat, kenapa? Karena bagi mereka yang belum terbiasa. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke ya, itu namanya backhand push up. Gimana sih caranya belajarnya? Yang pertama, Anda harus bisa menahan berat badan Anda dengan posisi backhand. Ya, begini, disangga ya. Pertama kan tadi sudah diregang-regangkan ya, sudah coba push up berbagai jenis. Sekarang tiba saatnya jari-jari telapak tangan menghadap ke atas, tapi masuk ke dalam. Sama seperti hand in, tapi sekarang diputar. Nah, seperti ini. Tahan gini, hop, satu, dua, nah, seperti itu ya. Jadi ditahan tangan ini berat bagi mereka yang belum pernah, ini berat sekali, terasa sangat sekali di sini ya. Kita akan coba-coba dulu, rasa-rasa dulu bagaimana. Makanya pakai bantalan rumput ya, dasarnya rumput supaya nggak terlalu sakit ininya, tapak bagian atas ini ya. Nah, ini harus dilatih ya. Ginikan dulu ya, boleh Anda melakukan ini dulu. Nah, hanya pakai ini. Ini kan dulu supaya terbiasa. Oke, sudah nyaman, baru mulai. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 baru pergelangan tangannya diputar-putar lagi. Oke, itu tahapan pertama ya. Sudah terbiasa dengan itu, sudah mulai, oh, sudah bisa. Dengan bantuan lutut ya. Nah, sekarang lututnya dihilangkan hanya dengan posisi plank, tapi tangannya posisi backhand begini ya. Nanti semua laksanakan selama 10 detik ya, tapi khusus video ini 5 detik saja untuk persingkat. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, nanti 10 kali ya, 10 hitungan ya. Setelah ini biasa, nah baru Anda coba dari atas ke bawah, turun saja, baru lepas lagi. Turunkan pelan-pelan, lepas lagi. Turunkan pelan-pelan, lepas lagi. Ya, contohnya seperti negatif lah. Posisi begini, dari atas turun. 1, 2, 3, 4, 5. Teruskan tangannya. Pegang, baru dari atas lagi. Taruh lagi seperti itu. Lakukan sebanyak, kalau bisa 5 kali, 5 kali ya. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi depannya. Oke. Bentar. Lagi. Ya.
Lakukan sebanyak 5 kali ya. Saya kasih contoh 3 kali saja nih. Oke. Oke. 1 2 3 4 5. Oke. Dah. Udah bisa ini? Lagi regangkan tangannya atau diputar-putar ya. Kalau memang hari ini enggak kuat, lusa atau 3 hari lagi baru dicoba lagi ya. Cukup hari ini aja bisa melakukan ya. Tapi kalau sudah ini sudah terbiasa ya. Flank sudah biasa, negatif ini sudah biasa, barulah Anda mencoba untuk push up ya. Usahakan dari bawah dulu posisinya. Ya. Bawah. Begini ya. Ini agak berat memang. Memang caranya adalah bertumpu di ujung ini ya. Gunakan powernya. Taruh kakinya. Seperti itu. Ulangi lagi. Ready? Go. Taruh kakinya. Emang terasa sakit, tapi paksa. Ya, tapi kan sudah melewati tahapan tadi. Baru yang terakhir. Ready? Go. Sudah. Nah, kalau yang ini sudah terbiasa melakukan push up tadi, barulah Anda mencoba satu saja untuk melakukan kegiatan backhand push up. Ya, oke, satu kali saja laksanakan dengan apa namanya, dengan teknik yang sudah dasar-dasar yang sudah Anda kuasai tadi. Oke, posisinya cari ancang-ancang yang enak ya, bantalan yang enak supaya nggak sakit dulu lepaknya ya. Tahan, ready, go. Satu, baru lemaskan lagi tangannya. Oke ya, demikian tadi ya tips singkat saya. Semoga Anda yang ingin menambah variasi push up Anda, khususnya untuk belajar backhand push up, itulah tahapan-tahapan tadi ya. Saya ulas lagi, yang pertama Anda harus sudah bisa menguasai regular push up minimal 20, kemudian Anda juga sudah menguasai hand out, kemudian pseudo ataupun reverse push up, kemudian hand in push up ya. Semuanya itu 10 repetisi kalau sudah sempurna gerakan. Setelah itu Anda juga bisa melakukan knuckle push up atau push up kepal ya. Sudah terbiasa, barulah Anda masuk dari tahapan yang tadi ya. Dari tahapan untuk plank, kemudian negatif sampai dengan pelaksanaan backhand push up secara maksimal. Nanti bisa dikembangkan. Intinya dasarnya Anda sudah kuasai. Hati-hati melakukan latihan ini, jangan terburu-buru masuk tahapan berikutnya karena rawan nanti cedera di bagian lengan Anda. Tetaplah semangat, semoga video ini menginspirasi dan memberikan solusi bagi mereka yang ingin latihan backhand push up. Tetaplah semangat, Kartens Tactical always forceful. Kartens Tactical always forceful.